Jumping ketawa mulu, Mampion. Kenapa nih? Kita sekarang mau test drive kali ya. Test drive di daerah Pis. Harus nyampe sekitar jam 12. Jadi kita mau nyalain mobil dulu ya. Yang Stargazer, yang warna hitam. Oke. Cus, 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 cus. Bang, kok jadi gue nyetir, Bang? Bang, kok jadi gue nyetir? Ayo, saya dengan Tian dari Hyundai Sawasar. Sekarang tanggal 24 Mei tahun 2023. Ini saya lagi nemenin Maria. Ini kedua kalinya saya nemenin dia nih ya, test drive ya. Yang waktu itu kita udah test drive ke PIK. Ke PIM. Itu udah kelar, udah mobilnya udah dikirim, tapi saya nggak bikin video lanjutannya, tapi udah aman. Nah, sekarang kita mau test drive ke Pantai Indah Kapuk, ini customer Maria juga. Semoga hari ini closing lagi ya. Amin. Ya, kita turunin mobil dulu, kita ada di lantai 5, jadi supaya lebih aman, nanti kita ambil di bawah ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Oke, sekarang kita lagi udah on the way dari kantor mau ke PIK ya, Mas Dian. Estimasi kemungkinan itu sekitar 30 menit lah. Baru sampai ke rumah customer. Oke, kita jalan-jalan dulu. Bukan jalan-jalan deh, apa? Test drive dulu. Iya, kerja dulu. Lo dulu. Hai guys. Bro, perjalanannya macet ya nih, kita mau ke PIK. Tadi lewat jalur Tanjung Priok, kirain bakalan lebih lancar, ternyata malah macet. Ini udah jam 12.21 ya. Kayaknya kalau makan nasi padang yang di sini nih di Tanah Pasir ya, nah. Ini kita harus sabar guys. Gak ada solusi soalnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and... Kita sudah sampai di Pantai Indah Kapuk, Pik 2. Ini aku mau kasih lihat ya. Mungkin teman-teman masih ingat sekitar 4 bulan yang lalu aku kirim Santa Fe ke Serenade sebelah kanan. Nah, kali ini kita mau ke piano. Jadi emang tempat ini tuh banyak yang pakai Stargazer atau kereta juga ya, Bang? Iya, banyak yang pakai Hyundai sih lebih tepat. Iya, salah ya, kita ke sana ya. Lu Hyundai ini Palisade, Porsche. Sudah mau sampai. Tapi kok masih di... Pengen lagi. Masih ngerekam.
I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. Yeah, tunggu. I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. Ya. Jadi customer yang tinggal di pantai yang dekapuk banyak yang pakai mobil Hyundai. Customer gue satu, customer Maria satu. Nah ini nomor 68. Tunggu, nah, itu nomor 28. 26. Oh kita kelihatan. Ini sono deh. Iya, tunggu. Piano 6. Sebelahnya. Aja. Soalnya kalau takutnya remnya kagetin ya. Takutnya gitu kalau misalnya nggak terbiasa. Coba taruh aja. Oh iya. Iya benar. Bisa taruh handphone juga bisa. Handphone juga bisa. Ini rame. Gimana terus? Udah ada wireless. Wireless charging di sini mana? Iya, betul. Oh, ini bunyi apa tadi? Ada mobil R3. Oh, ini motor ya sebelah kiri. Iya, kanan kiri ke detect ya, kok. Ini belum ini ya, belum 360 ya? Belum. Cuman kamera belakang doang. Oke. 360 itu gimana? Lalu kalau belok kiri. Ada kameranya kalau gua belok kiri. Kalau kereta udah ya? Enggak, belum juga. Santa Fe udah ya? Santa Fe udah. Palisade ya? Palisade Santa Fe sudah. Palisade mahal sih ya. Iya. Atau paling tinggi yang AWD ya? Jadi inden berapa lama tuh? Indennya cukup lama ya mungkin ya? Yang mana? Ya, Palisade. Palisade sekitar 3 bulanan sih. 3 bulan? Iya. Ini yang soft touch bagaimana aja? Bagian apa armrest-nya kok. Armrest yang di, aja ya? Sayang rasanya backup and seat ya. Nanti kan bisa kasih ruang. Speakernya apa ini? Speakernya kita pakai OM dari Hyundai. Udah ini ya, bawaan. Iya, bawaan. Tapi suaranya ya cuman, cukup ya. Sih. Mana? Oh ini radio ya. Oh, gini kan kita harus dari Spotify kok juga bisa kok. Ini udah Twitter ya sini ya. Sudah ada kok. Hai guys. Ya. Ini udah kesekian kalinya saya ada di pantai Indah Kapuk. Pertama saya yang ngirim apa? Mobil Hyundai Santa Fe nya Pak Edwin. Terus sekarang saya nganterin Maria test drive. Terus kapan itu ya waktu itu ya, kirim Palisade juga ke sini, tapi saya lupa bloknya blok yang mana. Jadi di pantai Indah Kapuk ini banyak yang pakai mobil Hyundai ya, terutama mobil-mobil kayak Stargazer, kereta gitu, banyak banget ya. Saya udah sering banget tuh ngirim ke daerah sini. Sekalian saya mau info kalau misalkan untuk Hyundai Stargazer, itu sudah ada tipe aktif, improvement. Dapat tambahan untuk head unitnya sudah ada Android Auto, kemudian velg sudah pakai alloy, kemudian AC belakang sudah pakai double blower, kemudian apalagi itu banyak improvement-nya. Tapi harganya sama gitu. Jadi sangat bisa dipertimbangkan. Dengan kita program bulan ini, kalau customer mengambil Stargazer tipe aktif, dengan DP sekitar 15 jutaan aja, angsuran 4 jutaan. Tuh. Ini kita udah kelar test drive ya? Sudah kelar test drive, tapi sih, I feelingnya sih, dia mau beli sama IC. Jadi masih oke lah sebenarnya. Oke. Kita balik ke dealer. Hai guys. Halo. Kita sudah sampai dealer. Perjalanan kita tadi cukup panjang. Perjalanannya sangat jauh. Mm-mm. Terus gimana? Ya terus masih belum ekspektasi guys. Cuman kayaknya sebelum akhir bulan bakal ekspektasi deh. Customer sih udah hot, udah membicarakan mengenai yang gejala-gejala mau SPK. Mobilnya udah suka, test drive tadi kita juga berjelaskan fiturnya dengan jelas. Maria udah mulai lahir. Meningkat guys.
Nah, nanti kalau misalkan dia mau test drive, dia bisa jalan sendiri sebenarnya, udah punya SIM kan lo? Mm-mm, udah punya lah, cuman ya udahlah ya, masih belum lah ya, masih belum ini. Sementara saya masih harus dampingi, tapi kalau misalnya nanti nggak ada saya, ada Pak Henry bapaknya dia nih. Mau kita naikin ya? Ini mungkin mau kita naikin ke atas ya, ke lantai 5, ke tuh. Ke lorong. Lorong. Coba pegang. Ya, kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Ke atas ya. Kondisinya guys, ini tuh tempat servis kita ya, Bang Pion. Bengkel-bengkelnya kita. Terus ini ada dua tombol. Nah, ini tinggal dipencet aja, deng. Ke lantai 5. Ke lantai 5 ya. Oke, sudah dipencet. Nah, jadi coba ceritain di awal cerita. Awal mula ketemu sama customer ini Amira kembali gue ya. Maria, gimana? Awalnya itu pameran Kopas. Terus abis itu awalnya dia masih kayak belum tertarik banget. Karena dia udah ketemu sales lah ya, sama sales lain. Terus akhirnya aku kasih brosur. Terus dia nanya, makin lama makin dalam. Abis itu baru minta nomor telepon. Abis itu follow up deh sampai akhirnya kita test drive. Gitu. Waktu berapa lama tuh dari follow up sampai akhirnya hari ini kita bisa jalan sama customer? Butuh waktu seminggu kali ya. Seminggu berarti dari pameran dapat database di follow up, kemudian seminggu customer bisa diajak semua ya? Yap, betul sekali. Sudah, kita coba mundur dulu ya. Kita mundur. Parkir mobilnya. Kita kembalikan dia ke asal mula. Hey guys, ini tetap kita ada kamera belakangnya. Ini kamera sih benar-benar jernih sih, jujurly. Nah, ini kondisi, bagus banget kondisi belakang sih rumput kita lah ya. Tidak ada mobil lagi ya? Oke, siap. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih buat yang sudah bantu subscribe-nya. Kalau suka dengan konten ini, nggak apa-apa, boleh dikasih komen apapun itu. Betul. Terus kalau misalnya saran ya, kalau misalnya ada yang pengen bikin, Mas Dion, tolong dong bikin konten ini, mobil ini, misalkan Stargazer lagi kayak kereta lagi atau apapun itu, boleh request ke Bang Pion. Nanti biar kita buatkan videonya. Ya, betul. Ya. Oke, okay. Bye-bye. A few moments later. Ya, guys. Akhirnya Maria SPK ya. Setelah kembali test drive. Allah.